Oke, ini dia guys, tampilan garasinya guys. Berubah seperti ini ya guys, model-model bangunan tua. Tapi mantap sih. Sekarang banyak digemari nih model-model bangunan tua ini. Oke, kita langsung aja narik. Dan kita pilih rutenya. Kita dari Bukit Tinggi ke Pekanbaru guys. Oke guys, kita masih ada di terminal Bukit Tinggi guys. Ini lagi pemanasan dulu, mau berangkat guys. Kita coba merenggangkan otot-otot yang masih kaku guys. Oke, kita loncat-loncat dulu guys buat pemanasan, biar nggak kram guys. Oke guys, setelah kita ganti moodnya dengan mood suara harimau Sumatera, kita coba guys penampakannya gimana. Kita langsung saja starter mobilnya guys. Oke, kedengaran guys. Kita matiin lagi mesinnya. Oke, coba lagi. Oke. Mantap suaranya. Kita coba. Thank you.
Oke, langsung aja kita ke tutorialnya, guys. Oke, lanjut ke aplikasi JarSeaver-nya. Kita buka saja, kawan. Setelah kita buka, kita cari folder busit. Lalu kita cari ke folder mode-nya. Setelah itu kita cari file yang barusan kita download ya. Oke, ini dia New EBB Sendal Selen Son Harimau alias Macan. Kita langsung aja klik dan ekstrak di sini ya kawan ya. Lalu masukkan passwordnya. Passwordnya huruf kapital semua ya. Bergetar. Kita lihat, oke, kita langsung ekstrak saja. Kita tunggu ekstraknya sampai 100% ya. Kita sabar saja menanti. Setelah pengekstrakannya 100%, kita cari folder Android-nya. Kita kembali saja. Oke, ini dia folder Android-nya. Kita klik. Lalu kita masuk ke OBB-nya seperti biasa dan ke Komaleobu simulatornya. Oke, file yang ini kita simpan saja dulu dengan cara klik potong. Kita simpan ke folder backup ya, dikumpulin saja di sini atau bikin folder yang lain. Kita bisa bikin folder. Oke, folder baru kita namain saja. Ini OBB Cirebonan. Oke, kita simpan dan kita tempel di sini. Oke, setelah kita simpan file yang tadi, kita masuk lagi ke busitnya, kita ke modnya. Lalu kita cari file yang tadi kita ekstrak, kita salin dengan cara klik potong, lalu ke folder Android-nya, kita ke OBB, ke Maleobu Simulator, lalu kita tempel di sini. Oke, setelah itu kita keluar saja dan coba masuk ke gamenya.